Está bien, ahí pasé, la tu cosa de ¿ok? Pemilihan parti kali ini sebab dia punya platform yang tunggal kan? Ramai mungkin. Dan nombor dua, kita maaf kalau ada sudah cakap. Kita tanya, apa itu, pada waktu tentang apa itu kedudukan jawatan presiden di mana supaya saya akan jadi. Okey. Pertama, mengenai dengan pemilihan kali ini, ramai yang boleh mengundi. UMNO memang sebuah parti yang demokrasi. Kita tahu. Walaupun soalan yang kedua tadi mengenai dengan sama ada perlu atau tidak pemimpin parti kita dipertandingkan. Bagi saya, dulu kita hanya dipilih oleh 2,000 perwakilan lebih. Tapi kali ini saya rasa 100,000 lebih yang akan memilih kepimpinan dalam parti. Sebagai orang yang lama dalam parti, dan bagi saya, saya berkecimpung ketika umur 17 tahun telah melihat berbagai-bagai proses pemilihan dalam parti. Untuk bertanding, siapa saja boleh bertanding sebab ini parti demokrasi. Dan UMNO membenarkan kali ini siapa nak tanding, daftar nama saja. Tak perlu dapat pencalonan. It's very open. Terpulang kepada ahli parti. Tapi kita sebagai pemimpin parti, sebagai orang lama dalam parti, kita nak melihat parti kita kuat. Parti kita utuh, parti kita dihormati. Jadi sebab itu bila ada kura-kura menyatakan nombor satu atau nombor dua perlu dipertandingkan, itu terserah kepada akar umbi. Tetapi sebagai pemimpin di pihak atasan, kalau ada perkara yang perlu, yang besar, perlu ditukar dan sebagainya, tak apa. Kalau tak ada, kenapa harus dipertandingkan? Kerana kita melihat gandengan Datuk Sri Najib dan Tan Sri Muhyiddin begitu baik sekali. Sehinggakan UMNO berjaya menambahkan kerusi daripada 79 ke 89. Jadi kita tambah kerusi lagi kerana keyakinan orang-orang Melayu terhadap UMNO itu sendiri. Jadi bagi saya, nak stop tak boleh. Sebab kita punya pelanggan membolehkan. Tetapi kita hanya boleh memberi nasihat kepada pemimpin-pemimpin di seluruh mereka. Minta, kalau ada yang nak tanding, dia boleh daftar. Kita tak akan stop, kita tak akan start. Tapi yang nak tanding itu cermin-cerminlah diri. Nak tanding itu kena tengok diri kita nak tanding itu. Jangan ikut hawa nafsu, ikut perasaan, ikut ni semua, tak boleh lah. Kalau tanya pandangan saya sebagai ahli parti, saya lebih gemar jawatan nombor satu dan dua tidak dipertandingkan. Tapi saya tidak menghalang. Kalau ada ahli parti yang rasa diri dia lebih berkelayakan nak menawarkan diri, dipersilakan. Okay? Alright, terima kasih.